Halo, salam jumpa. Anda kembali menyimak Asia Calling yang menyajikan cerita-cerita dari seputar Asia. Dalam program kali ini, hentikan bom bunuh diri, seorang remaja dinobatkan sebagai pahlawan. Pemerintah New Delhi luncurkan nomor telepon pengaduan anti korupsi. Terapi drama bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Thailand. Anda bersama saya Aika Agustin dalam Asia Calling, your window on Asia. Seorang remaja laki-laki berusia 14 tahun kini dielulukan sebagai pahlawan karena menghentikan aksi bom bunuh diri. Tapi dia membayar mahal dengan nyawanya. Dia tewas di gerbang sekolah demi menyelamatkan teman-temannya yang saat itu berkumpul untuk upacara pagi. Raman Khan melaporkan dari Distrik Hangu, sebelah utara Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Sebuah helikopter mengirimkan karangan bunga dari Panglima Militer Pakistan. Jenazah Aitsas Hasan Bangas digiring oleh tentara. Ratusan orang berkumpul di sini untuk memberikan penghormatan terakhir mereka kepada remaja 14 tahun ini. Salah satu yang ada di kerumunan adalah ayah si bocah, Mujahid Ali. Dia sedang di Dubai saat bom meledak. Dia baru tahu soal peristiwa itu dari tayangan televisi. Ye waqia jo ho raha tha, main khud Dubai mein hu. Subah main nahi deputy tha, subah aaya deputy se to Khyber News se humne ko pata chal gaya ki Hangue Brands School ke bahar dhamaka hua hai. Uske baad humne aap pehle telephone mein is apne shaheed beto ko kiya, lekin iska ring aa raha tha, nahi utha raha tha, phir dusre beto ko kiya. Bagi teman-temannya, Aitsas adalah seorang pahlawan. Saat itu Aitsas tengah menuju ke sekolah. Dia berpapasan dengan si pelaku bom bunuh diri yang juga mengenakan seragam sekolah. Kaiser Hussein ada bersamanya saat kejadian. मैंने इत्तेजाज हसन को आवाज दिया कि इत्तेजाज हसन इस लड़के के साथ बम है उसने कहा कि आप सब हट जाओ मैं इसे पकड़ता हूं जब देखा कि उसने उस इत्तेजाज हसन माशाल्लाह बहुत ताकतवर था उसने उस खुदकश को धक्का दिया और खुदकश नीचे गिर गया बस हमारी जान भी बचाई और सारे 900 तलबा की जान भी बचाई फोटो remaja ini masih dipasang di bangku sekolah yang biasa didudukinya. Kakak laki-laki Aitsas, Mujahid Hasan, mengatakan simpati publik membantu keluarga mereka dalam melewati masa-masa berduka ini. Jazbat to bahut khushi ke hain kyunki sab fakhr karte hain pura ilaka fakhr karta hai pura Pakistan fakhr karta hai ji yakeenan ghar mein to khair matam hai bahar jab hum aate hain to log mubarakbad dete hain kyunki is tarah kaam kiya hai ke kuch samajh mein nahi aata ke. Keluarga akan menerima santunan sebesar 600 juta rupiah dari pemerintah Khyber Pakhtunkhwa. Dan namanya akan diabadikan menjadi nama sekolah tersebut. Penduduk Pakistan membandingkan Aitsas dengan Malala, seorang anak perempuan yang ditembak Taliban pada Oktober 2012 karena gencar mengkampanyekan pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan.